Ini saudaranya ini lewat. Nomor polisi S7817US. Nah, menurut dari Prima punya karoseri sasis Hino RK, nomor lambung 214E. Surabaya, Solo, Jogja. Ini ya, dia tersangkut cor sebelah sini. Kalau nggak tersangkut, mungkin dia sudah tumbang sampai ke sana. Ini nomor polisi korban ya, AA2321AW. Itu motornya masuk di bawah kolong. Pangan langsung. Gimana? Sepedanya mau diangkat? Sepeda itu sih bawah kolong, Pak. Ini di tengah kolong. Thank you.
macet. Ini persis ya di depan pom bensin Taman Bintangun. Sebentar diamankan lah Bu. Ada yang meninggal mesti diamankan. Iya. Ini nomor polisinya nggak kelihatan pemirsa. Cuman nomor polisinya berapa yang kelihatan atau sudah dilepas? Bisa, Pak. Dari belakang. Oh belakang ya. Apa ya? Nomor polisinya. Ini kaca pecah, lampu yang sebelah kiri. Motornya itu patah berapa? Iya, kaca depan pun pecah juga. Dia mengerem sampai tayarnya sampai yang sebelah sini terkikis. Dia ngebrek habis-habisan ini. Itu motornya ringsek. Itu ada kawannya satu di belakang. Ekat cepat. Ini yang ke Purbalingga. Ini mungkin mau ngevakuasi penumpang ya. Surabaya Purbalingga, Madiun Solo Jogja Purworejo Kebumen Purwokerto. Ini kawannya saudaranya ini. Kronologi. Siapa nih? Puspato. Kronologi gimana ya? Aduh, aku takut salah nanti. Katanya sih dari arah barat itu menuju ke Jogja dari Cilacap. Tadi pukul 2 katanya. Dia ada motor dari arah barat sama juga mau belok ke pom bensin. Tapi kecepatan tinggi dia langsung belok mendadak masuk ke pom bensin. Waktu itu jalan lagi sepi-sepinya kata petugas SPBU ya, seperti itu. Ada korban 1 MD, dah cukup berarti itu aja. Ini Eka, arah dari Cilacap menuju ke Surabaya. Tadi mengalami laka, menghindari motor mau masuk ke pom bensin, tapi motornya kena juga. Tuh. Motor di bawah bodi, di kolong. Korban ada 1 MD. Ya, jadi tontonan warga, banyak sekali orang nonton ke sini. Nah, pom bensin, Taman Bintangun dia mau. Oke, pom bensinnya. Aku sekarang Taman Naring kene, Taman Bintangun. Oh, jod video sing akeh. Shit.